إن الحمد لله نحمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Amma ba'd Ayuhal ikhwah Para jamaah Masjid Nurullah Yang semoga senantiasa diberikan cahaya Keimanan oleh Allah Jalla wa'ala Bulan Ramadhan Yang kita berada di dalamnya Puasa yang kita lakukan Dengan berbagai janji-janji Dari Allah Jalla wa'ala untuk orang-orang yang mampu menjaga ibadahnya di bulan Ramadhan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma yauman fi sabilillah" Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Jalla wa'ala Maka Allah akan menjauhkan dirinya dengan api neraka Sejauh 70 tahun perjalanan Bahkan di dalam hadis yang lain hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu Pernah bertanya kepada Rasul kita alaihi salatu wassalam Ya Rasulullah Ayyul amalil afdal Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdol? Kata Rasulullah SAW, Aleyka bisiyam, puasa. Fa'innahu la'idlalah, karena tidak ada yang mampu menyaingi ibadah puasa. Ayo, halikota al-kirama, a'izakumullah. Puasa yang kita lakukan, ini bukan ibadah yang, kalau kita lakukan, pahalanya standar. Enggak. Ini besar. Ibadah puasa ini, rukun Islam. Besar di hadapan Allah Bahkan Rasulullah SAW mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala bersabda, Puasa itu untukku, kata Allah. Aku yang akan memberikan ganjarannya tanpa ada bilangannya berapa ini semua ya ikhwah. menandakan hadis-hadis tadi itu semuanya menandakan bahwa ibadah puasa adalah ibadah dengan ganjaran yang sangat luar biasa namun ganjaran yang harusnya seorang yang berpuasa itu mendapatkannya mulai dari diampuni dosanya, dijauhi dari neraka, pahala yang besar Allah yang membalasnya. Bisa saja pahala ini tidak dimiliki orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Karena pahala yang mestinya dia jaga di bulan Ramadan, pahala puasanya ini bocor. Bubar semua pahalanya. Dan ini bisa terjadi na'udzubillah. Ada satu orang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu mengadukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita. Inna fulana salat tusalli lail wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaq walakin tu'dhi jara. Ya Rasulullah. Ada seorang wanita bangun di salat malamnya, puasa, bersedekah dengan sedekah yang banyak, dan melakukan kebaikan demi kebaikan. Namun ada satu hal negatif yang dia lakukan ya Rasulullah. Karena tu'zi Dia sering banget menyakiti tetangganya. Dia sering menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah SAW? La ada kebaikan bagi orang tersebut. Hiya min Orang itu, wanita itu termasuk penduduk neraka. Ditanya lagi oleh sahabat, ya Rasulullah, inna fulana tusallil maktubah, wa Ya Rasulullah, kalau wanita yang kedua, dia hanya menjaga sholat-sholat wajibnya aja. Wa Dan kalau sedekah, juga gak banyak-banyak banget. Walakin la tu'zi Tapi, hal negatif tuh, dia gak miliki ya Rasulullah. Dia gak suka mengganggu tetangganya. Apa kata Rasulullah SAW? Hia ahli jannah. Itu baru penduduk surga. Pahala demi pahala tadi bisa terbatalkan gara-gara dia nggak bisa jaga satu sisi negatif ini, mengganggu orang lain. Begitu juga ibadah puasa jamaah sekalian. Makanya hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang mungkin kita semua udah tahu. Pada saat para sahabat ditanya oleh Rasulullah SAW, manil muflis. tahu nggak kalian? Yang dikatakan orang yang bangkrut itu siapa sih? Yang rugi itu siapa? Sahabat mengatakan, Almuflisum minna man la dirhamun lahu wala mata. ya Rasulullah. Yang namanya orang rugi, orang bangkrut itu yang nggak punya duit, nggak punya harta, kata Rasulullah SAW. Innal min ummati wal wal orang yang bangkrut di umatku itu adalah yang nanti datang di hari kiamat dengan bawa pahala salatnya dia bawa pahala puasanya dia bawa pahala zakatnya namun dia enggak hanya bawa pahalanya waqad syatama hadza وقذف هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا tapi dia juga telah menghina si fulan menuduh si fulan memukul si fulan mengambil hartanya si fulan fayu'ta min hasanatih maka Pahala-pahalanya yang banyak ini akan diberikan kepada orang-orang yang telah dia zalimi. Kalau belum selesai perhitungan, dosanya masih lebih banyak daripada amalannya. Orang-orang yang telah dia zalimi ini akan diambil dosanya, dipindahkan kepada dia karena sebab itu orang yang tadinya membawa pahala salat pahala zakat, pahala puasa dilemparkan ke nerakanya Allah Jalla Ayo Ayuhal ikhwah. Orang ini benar puasa. Dia mampu nahan hausnya. Tapi dia nggak mampu nahan lisannya. Dia mampu menahan laparnya. Tapi dia nggak mampu menahan nafsunya untuk menyakiti orang lain. Dia mampu menahan syahwatnya. Tapi dia nggak mampu untuk menahan menzalimi orang lain. Makanya Maimun ibn Mihran rahimahullahu taala beliau mengatakan ahwanus siam. Puasa itu yang paling gampang itu puasa dari makan dan minum. Dan puasa yang paling sulit adalah menahan kezaliman, menahan kemaksiatan. Itu puasa tersulit. Dari sini ya khawatir, dari mudahnya atau bisanya pahala puasa kita ini tergerogoti dan hilang timbullah dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nasihun li ummah sebagai penasehat bagi kita semua sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qaul wal 'amal bihi wal jahl falaysa lillahi hajah an yada' ta'amahu wa syarabahu siapa yang lagi puasa enggak mampu menjauhi perkataan dusta. Dusta, perkataan bohong, perbuatan bodoh. Allah enggak butuh dengan rasa lapar dan hausnya. Puasanya jalan, tapi memalsukan transaksi juga tetap jalan. Puasanya jalan, tapi gibah di HP tetap jalan. Puasanya jalan, tapi menipu orang lain tetap jalan. Gak makan, gak minum di siang hari, tapi tetap matanya tidak pernah terjaga. Orang yang seperti ini bisa termasuk orang-orang yang di bulan Ramadan tidaklah dia dapatkan, kecuali penggugur kewajiban saja. Gak ada cerita rahmat dari Allah, gak ada cerita makfirah dari Allah. Kenapa? Karena dia bocorkan sendiri pahala puasanya. Aiyah terkiram. Azzakum Allah. Pahala puasa ini besar, harus kita jaga. Bahkan Rasulullah saw beliau mengatakan, kalau ada seseorang berbuat jahil kepadamu memancing emosimu. Apa sabda Rasulullah SAW? Fakul ini merun sa'im. Katakan kepadanya, saya lagi puasa. Karena ini fungsi puasa. Allah mewajibkan puasa bukan ingin melihat kita kehausan, bukan untuk melihat kita kelaparan. Tapi Allah ingin menjadikan kita bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. La'allakum tattaqun. Ini caranya. Dengan puasa kita harus bisa menjaga yang lain. Ayo hal ikhwah. Ayo hal Gak sedikit. Orang puasa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam min al Yang dia dapat dari puasanya cuma dua. Laper sama haus pahalanya enggak. Ini orang yang paling merugi di bulan Ramadan. Puasanya lanjut. Tapi fitnah-fitnah yang ada di HP-nya enggak pernah dia tutup. Masih suka ngeliatin cewek-cewek joget yang di TikTok, yang di Instagram, yang di Youtube. Masih ngeliatin wanita-wanita porno seksi. Allah melarang ini semua dilakukan di bulan Ramadan untuk kita. Agar pahala puasa kita terjaga. Maka jangan jadikan hari di mana kita puasa sama dengan hari di mana kita tidak berpuasa. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani bima fihi min al wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li walakum. الحمد لله الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار والصلاة والسلام على نبينا مصطفى المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار أما بعد بركات جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه إذا صمت kalau kamu lagi puasa puasakan juga pendengaranmu puasakan juga penglihatanmu puasakan juga lisanmu dari berkata-berkata dusta dan dosa wada' adzal khadim jangan menyakiti para pembantu para karyawan wal yakun 'alayka waqarun wa sakinah yawm shiyamik jadilah orang yang penuh wibawa dan ketenangan di hari puasamu wala tajal yawma fitrika wa yawma shiyamika dan jangan sekali-kali menyamakan dirimu di waktu puasa dengan tidak lagi puasa sama enggak ada perbedaannya maksiat tetap jalan tidak ada perbedaannya makanya ya hula khawta fidina azahukumullah Tariq Ibn Qais rahimahullah ta'ala dikatakan idha sumta fatahafaz man istata'at kalau kamu lagi puasa, jaga puasa kamu semampunya. Makanya Talik ibn Qais, la yakhruju minal bait illa ila al masjid li salah. Talik ibn Qais, gak bakal keluar rumah di bulan puasa, kecuali untuk satu tujuan, masjid buat sholat di sana. Abu Hurairah dan para sahabat-sahabatnya kalau udah masuk bulan Ramadhan, jelas sufil masjid mereka duduk dan menghabiskan waktu di masjid semua ini para salaf lakukan untuk menjaga pahala puasanya agar bisa mendapatkan pahala sempurna dari Allah Jalla wa'ala khutafidin azakumullah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليها بها أشرا فأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحجر اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا. اللهم وفق ولاة أمورنا. اللهم وفق ولاة أمورنا يا حي يا قيوم. برحمتك نستغيث. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. ربنا تقبل منا صيامنا، ربنا تقبل منا تلاوتنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين